Nazareno Zaidin menjadikannya. Ada Matias Cordoba. Matias Cordoba kembali berikan kepada Nazareno Zaidin. Nazareno Zaidin mencoba umpan lambung ke depan. Oh, gol! Yang berhasil melampaui dari pemain belakang Bali United FC, yang berhasil menyambut umpan dari Nazareno Zaidin, yang dengan sedikit sentuhan dia berhasil menggetarkan jala gawang dari Bali United FC. Barito Putra unggul 1-0 atas Bali United FC di menit ke-16. Terlihat Wan Hendrawan cukup Lira. Oh iya, kita lihat bantuan lambat. Nazareno Zaidin berikan umpan, ada William Lira lepas dia dari jebakan offset. Dengan sedikit sentuhan dia mengarahkan bola ke dalam gawang. Ya. 1-0 Barito Putra unggul atas Bali United FC di menit ke-16. Luar biasa William Lira mengatur anak asuhnya untuk bisa mencari celah. Oh, go! Terlihat lengah dari barisan pertahanan Barito Putra. Kumpalius berhasil memanfaatkan peluang emas sejauh ini. Kita lihat Kumpalius luar biasa. Terjadi kelengahan di barisan pertahanan Barito Putra. Cukup usahan Samoyama melihat gawang Aditya Harat kebobolan. Ya, ini dia selebrasi dari Kumpalius. Luar biasa dia. Kita lihat Arya Yandi Sofian yang melepaskan umpan. Tampak hanya diam beberapa pemain barisan dari belakang Barito Putra. Tampak tidak ada pergerakan untuk bisa merebut bola, untuk bisa mengamankan bola dari Kumpalius. Dengan sentuhan bisa membobol gawang Aditya Harat.